Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Baban Komputer Batu Jajar Channel. Di depan saya ini, printer Epson, model L350. Printer ini error. Lampu indikator tinta menyala, dan keterangan di komputernya harus mereset level tinta. Untuk meresetnya sangatlah mudah, yaitu dengan menekan tombol reset yang bergambar tinta yang indikatornya menyala. Mari kita ikutin langkahnya. Langkah pertama, matikan dulu printernya. Kemudian hidupkan kembali printernya. Tunggu proses warming up selesai. Ditandai dengan mesin berhenti dan lampu indikator posisi standby tidak berkedip. Selanjutnya langkah kedua, yaitu langkah meresetnya. Tekan tombol reset secara cepat dalam hitungan detik. 5 detik, lepaskan. 3 detik, lepaskan. Dan 1 detik, lepaskan. Yes, berhasil, lampu indikator tintanya sudah tidak menyala. Kita coba tes print. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih kepada Anda yang telah menekan tombol subscribe. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya. Diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki berlimpah. Akhirul action. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.